Ayo kita nyanyi aja bang. For Jamilan. Gila, kita itu, ya. Ya sekarang akan membahas Seri A dan kali ini di channel Football Five Star ya bang. Tapi di kantor Total Politik, luar biasa. Kita minjem alat-alat. Kasih background aja bro. Ada ya. Ada kan? Ada kan? Bisa kita hilangin nih background nih mau? Bisa nggak? Justru nggak apa-apa, ada ini aja. Iya. Tapi ntar kita tutup. Oke lagu kita. Ya ya. Selamat datang lagi di channel Football Five Star dan udah lama banget kita nggak bikin podcast ya deh. Oh iya. Dan ini kita akhirnya dapat tempat terakhir kapan ya? Tahu euro ya? Terakhir ya? Iya euro benar. Bahkan space mulu kita. Iya euro terakhir euro. Udah ada space sekarang. Iya terakhir space di Twitter. Iya Liga Italia Italinya udah enggak lolos sekarang. Ini fans Italia juga nih. Enggak. Dia Belanda. Timnas gua enggak. Timnas Italia. Italia itu timnas kedua gua lah itu. Iya, gua kedua juga. Iya, pertama tetap apa? Rusia. Tonga. Kepulauan Faru. Ya kita mau bahas Seri A yang lagi apa ketat-ketatnya di menjelang akhir musim ini dan kebetulan juga ya kan Bang Ari sama gue tuh Milanisti sejati sejak lahir. Kasih. Sejak dalam pikiran Milanisti sejak dalam pikiran. Ketat banget ya kayak legging ya. Ketat. Kayak legging. Ketat sekali. Nah, mereka berdua ini Inter Merda kebetulan. Interisti sorry. Tapi ini Liverpool juga dia. Gua kalau gua klub bola cuma satu aja. Gua satu. Lama. Kalau timnas banyak. Oh, karena oh, timnas banyak. Ada istilah multi kewarganegaraan kan. Oh, ada ya. Kalau klub enggak, klub satu aja, bro. Sama Semen Padang lah satu lagi. Itu bahasa sepak bola kan sini kan? Hah? Bahasa sepak bola Indonesia kan hari ini. Iya, iya, iya. Tadi gua udah buka Seri A. Semen Padang aja tadi. Semen Padang. Semen Padang aja ya. Siraja. Siraja. Banda Aceh, bro. Persiraja ini. Siraja. Ngeri. Baru degradasi. Baru banget nyobain. Sama Semen Padang juga. Gua pernah ada striker Semen Padang, bro. Namanya Buyung Ismu. Waduh, gue nggak tahu. Tahun 2003 apa berapa gitu ya. Dua ribuan awal. Dia main di kota gue di Bukit Tinggi. Terus gue minta tanda tangan di kaos gue. Tanda tangan banget. Ditusuk tete gue bos. Buyungi semua. Kenapa? Sekarang anda pegawai Semen Padang katanya. Gue ketemu juga, kan bahasa Indonesia gue kan payah dulu bro. Maksud gue gak bisa lah gue ngomong bahasa Indonesia dengan lancar gitu kan gak bisa. Nah sementara sepak bola ini kan wujud dari keberagaman yang ada di depan mata lu gitu kan. Orang dari Sabang sampai Merauke itu ada di Semen Padang waktu itu dan main di kota Bukit Tinggi kan. Kan mereka Padang, gue Bukit Tinggi, itu sekitar 3 jam lah. Kalau kota gue sebenarnya klub bolanya PSKB namanya bos. Tapi nggak tahu di mana. Gue nonton terakhir tuh live streaming. Tinggi tuh berarti PS. Iya nggak ada di, nggak ada di TV bro. Gue nonton terakhir tuh dia live streaming di Facebook siapa gitu. Ya tarkam memang. Masih tarkam aja. Iya kan. Jadi dia main Semen Padang lawan PSKB Bukit Tinggi bro. Ya skornya waktu itu 7-0 gue masih ingat. Nah gue di pinggir lapangan kan, di pinggir lapangan gue lihat pemain Papua mantap banget namanya Errol Iba. Errol Iba. Nah, Semen Padang waktu itu. Mantap abang ini gitu. Nah, gue lagi biasa kalau Semen Padang main gue suka minta tanda tangan di kaos kan. Gue lihat lah ada orang pemanasan satu di pinggir lapangan, bos. Ini Uda Eli nih kata. Eli Aboy, bos. Uda Eli nih kan. Uda dong. Bang. Dilihatin gue. Bang. Apa? Tanda tangan.
ngomong dong dari tadi pakai bahasa Padang, bos. Kalau gitu gua ngomong bahasa Padang aja, Pak. Iya. Istri dia orang Padang kan? Iya, istri orang Padang, Bang Eli itu. Dan pegawai Semen Padang juga kayaknya sekarang, Bu. Kayaknya itu kelebihan Semen Padang, bos. Pemain potensial tidak hanya menjadi Padang, pemain sepak bola, tapi juga masuk ke anggota serikat pekerja, bos. Ya kan, serikat pegawai, koperasi pegawai gitu. Banyak kalau gitu memang. Kalau di Indonesia memang begitu. Jadi budayanya kayaknya. Jadi budayanya. Masuk pegawai jadi PNS. Jago voli jadi masuk PNS. Artisan jadi PNS. Ini apa sih kita bahas apa? Gue tadi udah buka seri A, lu aja tiba-tiba main Padang. Ke PNS lagi. Iya, udah jauh sih. Gue juga pernah waktu kecil cerita di grup. Udah bro. Pas Depok nih. Persikat gue. Persikat. Itu bos, kiper Chelsea itu pernah punya sarung tangan dibeliin kakaknya di Detos loh, bro. Serius lu beliin beritanya. Siapa? Ada pemain Persikat Depok lu, Onana juga namanya. Oh, yang iya itu kakaknya Chelsea ini, bos. Kiper Chelsea. Chelsea mana sih? Oh, gue ini Onana yang sekarang jadi agen ya. Kiper Chelsea, Onana kan namanya kan? Bukan. Yang siapa? Ajax. Onana kiper Ajax. Ajax. Dia main di mana sekarang? Main di Ajax. Ajax. Itu Ajax. Chelsea Mendy. Chelsea. Mendy ya. Mirip. Mendy. Sorry. Oh ya mirip. Ya mirip. Oh ya mirip sih. Mirip sih. Mirip. Ya, ya, mirip. Mereka mirip semua sih. Ya. Aduh. Gitu. Ya kalau konteksnya itu ya. Ya konteks itu bukan bukan rasial lu, itu otak lu rasial. Lah, gua meluruskan takut ada yang salah saga. Nah, makasih Bang Ari. Jadi kiper Onana ya. Onana. Ajax masih. Enggak jadi pindah ya dia ya. Musim depan. Ke Inter. Inter. Ini Beneran. Arnautović udah enggak main lagi. Arnautović belum tahu, Cuman kan udah tua. Udah tua deh. Udah apa? 38 apa? Iya, udah rematik mulu ya, nggak bisa gerak, asam urat, kolesterol udah mulai tinggi dan gini-gini. Komplikasi lah pokoknya. Abis makan kambing udah ini, bos. Ibra 38, 39, 40, 40 ya. Buffon berapa? Buffon 42, berapa? Masih main kan Buffon kan? Masih di Parma, sering cadangan tapi. Kagak inti, emang inti, bos. Inti tapi ya seri B. Seri B, tapi seri B. Ya udah inilah, ini udah. Buffon di Parma itu fungsinya tau gak lo apa? Motivator ya. Abang dulu ya. Nah, lu percaya aja sama abang lu ini. Tengah malam ngomong gitu ya. Sambil tengah malam. Kopi. Udah malam tuh. Percaya abang lu ini udah. Itu fungsi Buffon tuh. Yang main tuh bukan maunya pelatih gitu, bos. Maunya Buffon tuh. Iya memang. Kalau pelatih oke, Buffon enggak bisa main. Tergantung Buffon yang ambil keputusan. Iya. Presiden klub aja nanya dia. Boleh enggak Von gua ini gitu. Boleh ya gitu. Jadi itu dia pernah ini, bro. Beli kakaknya pemain Persikat Depok beli sarung tangan, bos. Sarung tangan bola dikirim ke kampungnya. Nah, jadilah masuk Ajax dia sekarang. Serius, bos. Masa sih? Kita googling ya. Si Onana tuh dulu di Barcelona loh. Iya, Barcelona. Onana dulu di Barcelona. Ya mungkin ya. Ya saudaranya kan, ya kan Liga Indonesia banyak pemain Kamerun ya. Mungkin ada saudaranya kan. Dan ya kayak tadi gue bilang, di Indonesia ya memang ada agen yang namanya Onana yang untuk pemain-pemain Afrika gitu. Sekarang main di Kawachi. Sarung tangan dan sepatu kiper Ajax Amsterdam sempat beli di Depok. Ada sarung tangan Onana, bos, Depok, bos. Nih, benar nih, enggak bohong gua. Dia beli di Detos nih. Depok Town Square, lu tau gak? Tau ya kan? Ditemenin ayah ojek kali belinya. Onana mah itu yang belinya di ini kan, yang dicabut gitu, bang.
anjir. Beli kerupuk. Yang kayak sarung tangan motor kan. Akan ditarik lagi. Dua bang kan. Iya. Beneran kan sih. Iya. Itu di cepat bang. Iya memang fakta-fakta begini. Fakta tapi kan iya. Gak kalah keren juga mereka. Iya tapi gak terlalu penting banget. Justru gak penting. Kalau penting gue udah gak ingat pasti. Gak penting bener. Iya. Oh, mau bahas seri A atau sarung tangan detos.